Purwarin Kinan alias Z yang memiliki darah Indonesia itu merupakan artis sekaligus model yang cukup terkenal di Thailand karena perawakannya yang macho dan keren. Namun siapa sangka, Purwarin Kinan alias Z adalah seorang transgender yang dulunya adalah seorang perempuan. Fakta kehidupan Z pun membuat publik terkejut. Z adalah gadis Indonesia yang pernah tumbuh dan besar di kota Medan, Sumatera Utara. Ibunda Z, Sri Lestari Kinan, merupakan wanita tulen Indonesia. Dia memiliki keluarga besar yang berasal dari Sumatera Utara. Seperti apa sosok Purwarin Kinan alias Z ini? Keputusan Z untuk merubah gender menjadi laki-laki tak membuatnya berjauhan dengan keluarga. Terutama ayah dan ibu Z ternyata mampu berlapang dada menerima keputusan putri mereka. Kini setelah Z menjadi laki-laki, ia tetap dekat dengan kedua orang tuanya. Hal itu terlihat dari banyaknya foto Z bersama mereka, terutama sang ibu. Z juga seringkali mengungkap rasa sayangnya pada ayah ibunya. Z dikenal sebagai selebritis tampan, terkenal dan multitalenta di Thailand. Namun, siapa sangka ternyata ia dulunya adalah seorang wanita. Z memiliki akun Instagram bernama Ziziz yang kini telah memiliki 446.000 pengikut. Di Thailand, Z dikenal sebagai model, aktor, presenter, dan penyanyi. Bakatnya yang multitalenta di dunia hiburan membuat karir Z mudah meroket. Z kerap menjadi model di majalah Thailand seperti Tom X dan I Like. Ia juga telah merilis banyak video musik, satu yang paling terkenal berjudul Have You Ever Really Loved Me. Selain itu, Z juga aktif warawiri di layar pertelevisian Thailand sebagai presenter dan berakting film. Bisa dilihat dari sejumlah fotonya di Instagram jika Z adalah sosok pria yang macho. Ia punya wajah maskulin dengan garis wajah tegas. Penampilan maconya semakin menonjol ketika Z memperlihatkan tato yang berada di tubuhnya. Aktivitas terakhir Z yang ia perlihatkan di akun Instagramnya adalah ketika ia menghadiri acara pernikahan Nong Poi. Diketahui sebelumnya, Nong Poi tengah menjadi sorotan lantaran statusnya sebagai transgender dan kini menikahi seorang konglomerat. Z sendiri rupanya punya hubungan yang dekat dengan Nong Poi. Pada Jumat 3 Maret 2023, Z mengunggah potretnya saat kondangan ke pernikahan Nong Poi. Dalam potret itu, Z tampil gagah mengenakan jas warna biru gelap. Artis kelahiran tahun 1988 ini adalah anak pasangan campuran. Ayah Z orang Inggris, sedangkan ibunya wanita Medan bernama Sri Lestari Kinan. Z lahir sebagai anak perempuan dengan nama Matanawi Kinan. Meski kini jadi artis di Thailand, namun Z sempat merasakan kehidupan di kampung halaman ibunya di kota Medan. Z juga tak pernah berusaha menyembunyikan masa lalunya sebagai wanita. Hal itu terlihat dari beberapa unggahannya di Instagram. Z beberapa kali menunjukkan potret masa lalunya ketika masih menjadi wanita. Z pernah mengunggah potret masa kecilnya bersama sang ibu. Dalam foto itu, si kecil mengenakan rok berwarna putih, rambutnya dipotong sebahu. Di unggahannya yang lain, Z bahkan memperlihatkan foto saat merayakan Idul Fitri di Indonesia. Dalam foto itu, Z berfoto mengenakan mukena bersama ibu dan kakak perempuannya.